ubu wajib tutup mata ya ini. Maksudnya itu yang jomblo nggak boleh lihat teman-teman ya, tolong aja. Masih ada tren cold ya ternyata. Cold bread. Susahnya ngomong. Teman-teman, kita akan kembali lagi untuk ngelanjutin reaksi video TikTok Sakura, karena kalian itu sepertinya suka banget dengan video reaksi ini teman-teman ya. Tapi sebelum itu teman-teman, seperti biasa di sini ada sosial media aku, ada Instagram dan juga ada TikTok. Bagi kalian yang belum follow bisa langsung aja di follow. Ya kalau sudah follow teman-teman, mendingan kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Let's go. A few moments later. Kak Joshua cocok sama siapa? Kira-kira menurut kalian Joshua cocoknya sama siapa nih teman-teman ya? Oke. Ada Alice, ada Rainy, yang terakhir Megan. Kira-kira sama siapa ya? Tapi kalau aku sih kecocokan itu yang penting agamanya sama, bibit, bobotnya itu sama teman-teman ya. Udah pasti cocok 100% ya, pokoknya gitu teman-teman ya. Itu versi aku. Karakter Sakura sekarang versus dulu. Oke. Kalau yang tadi itu seragamnya, terus karakternya juga kayaknya masih kaku-kaku gitu teman-teman ya. Huh? Ya aku sih dukung yang sekarang lah ya. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Arul, oke, apa ini? Ada yang cemburu guys. Dikompor-kompori ya sama teman-teman ya, biasa lah ya namanya teman gitu ya kan. Kalau mereka tahu kita tuh suka sama seseorang, pasti nanti tuh bakal diinfoin gitu teman-teman ya, ataupun dikompor-komporin ya. Asal nggak makan teman sih. Oke, tuh liatin tuh, habis dikompor-komporin langsung pergi bawa tembakan dong. Video kayak gini tuh maksudnya dia nggak bawa senjata betulan terus mau nembak lawannya gitu teman-teman ya, enggak. Itu maksudnya dia itu kayak cewek yang overprotective, posesif sama cowoknya. Jadi kalau ada yang mendekat ke cowok itu, dia bakal langsung menyerang gitu teman-teman ya. Wah, ini bahaya juga sih tipe-tipe cewek yang kayak gini teman-teman ya. Ayo yang laki-laki pinter-pinter cari cewek, jangan sampai yang overprotective. Protektif boleh tapi jangan over. Oke? Tutornya kak. Oke, ini tutor apa teman-teman ya? Kita lihat. Arisa, pinjam baju renang kamu dong, aku lupa bawa. Oke. Iya nih, tapi agak terbuka. Wow. Kok bisa baju renangnya kayak gitu teman-teman? Gimana ini men? Oke, langsung aja ke tutornya ya. Oke. Kan sudah banyak yang minta, langsung aja. Oke, disimak baik-baik teman-teman. Hah? Santai, kok pakai aplikasi Pitch Art? Ini gimana maksudnya, woi? Apakah ini tutorial ngedit foto apa tutorial Sakura beneran nih teman-teman ya? Ya udahlah, kita lihat dulu kali ya. Oke, kenapa itu posisi tangannya harus ditaruh belakang ya? Itu. Oh, ini langsung ditaruh di aplikasi Pitch Art dan what? Hah? Jadi teman-teman, tutorialnya itu benar-benar tutorial ngedit foto ternyata ya. Kukira tutorial yang asli gitu, ya ampun.
freak gitu. Ternyata ya, di foto bajunya itu dikuas pakai warna kulit, terus itu dibentuk baju sendiri temen-temen ya. Oh my god, tuh ya kan, tuh kelihatan sekali kan editannya teman-teman ya. Ya ini sih tutorial edit foto sih teman-teman ya, fix. Mengubu wajib tutup mata ya ini. Maksudnya itu yang jomblo nggak boleh lihat teman-teman ya, tolong aja. Oke, kenapa ini stalking cowok? Loh kenapa sih buka foto cowok lain? Ya biarlah, namanya juga ganteng, mana punya roti sobek lagi. Waduh, kacau ini teman-teman ya. Cewek model kayak gini nih udah kacau ya, kecanduan. Dih, gue juga punya keles. Oke, nggak mau kalah dong. Ini siapanya ya tapi males banget hari ini ada kelas renang lagi. Oke. Bilangnya ngeselin, tapi pas sudah buka baju langsung main gitu. Kalau aku jadi ceweknya auto nyesel aja, ngapain cari jauh-jauh sampai stalking gitu ya kan. Ternyata di samping sahabatnya sendiri itu begitu ya. Bawaanku udah gak enak nih teman-teman ya. FYP isinya uuan semua ini dari tadi ya. Maaf-maaf nih para jomblo ya. Begitu aku yang malu teman-teman ya, sumpah malunya kenapa? Karena tuh di depan mama sama adiknya gitu loh ya kan, ya ampun. Oh ini ekspresi kucing teman-teman ya, ini susah banget cocokannya coy. Oh iya mirip banget. Ekspresi kucingnya itu loh ngakak gitu loh, kenapa bisa mangap gitu ya kan. Stalking foto cowok. Bentar, aku gak nge-lag kah ya, ini kan cowok bukan tadi yang stalking, kok dia stalking cowok. Oh my god, apakah ini grup pelangi sudah merajalela teman-teman? Oh bukan teman-teman ternyata. Oh my god. Video tuh muka cowok duluan ya yang dilihatkan, jadi aku kiranya cowoknya yang scroll gitu ya kan. A few moments later. Oke, trend cold breath lagi teman-teman. Masih ada trend cold breath ya ternyata. Cold breath. Susahnya ngomong. Oke, waduh. Cowok punya helikopter, yang cewek nggak punya apa-apa. Versi drama Korea. Oh my god guys, jadi di sekolahku ada Taiti. Gemoy. Oke guys, mari kita lihat di luar apakah ada Taiti apa enggak. Wow, Taitinya baik banget. Wow, Taiti. Wah, monyet. Ini sound lama teman-teman ya, yang tentang banjir itu ya. Makan dibilang banyak Taiti. Padahal itu banjir lumpur. Masalah di sini juga musim banjir gitu ya kan. Oke, apa ini? Asik beli bawang. Gimana tuh beli bawang nggak pakai kulit? Asik. Loh, aduh, lagunya habis teman-teman ya, padahal aku udah telanjur nikmatin gitu ya kan, lagunya enak banget, terus cedak-ceduknya juga enak, tapi malah lagunya berhenti. Aduh. Senam dulu. Oke, senam dulu teman-teman biar sehat ya kan. Oke, apa ini? Wanna baby put it short. Block it, put it short like that.
A few moments later. Ya oke, teman-teman, selesai sudah video kita hari ini dan semoga kalian suka dengan videonya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komen dan juga subscribe. Nantikan video-videoku selanjutnya. See you next time and bye-bye.